Turnamen Domino Riza Delvia Rista Cup digelar dan ditutup oleh Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen. Turnamen ini menjadi turnamen terpanjang dikarenakan digelar selama 40 hari dengan total peserta mencapai 2.000 orang. Sabtu malam 23 September 2023, kemeriahan turnamen Domino Riza Delvia Rista sukses digelar. Dengan kegiatan turnamen domino ini diikuti oleh 2.000 peserta yang berasal dari Kota Jambi. Turnamen Domino Riza Delvia Rista ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dan digelar selama 40 hari dengan jumlah peserta mencapai 2.000 peserta. Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen mengapresiasi kader milenialnya Riza Delvia Rista yang mampu menggelar kegiatan selama 40 hari 40 malam. Kegiatan hari ini adalah acara penutupan. Oke, silakan Pak Rizky untuk turnamen Riza Delvia Rista Cup. Itu karena kemarin dibuka oleh Ketua DPW Bapak Dr. Raji Saripasa yang juga Wali Kota Jambi. Seyogianya beliau diundang, beliau hadir, namun karena ada berhalangan dari di luar kota, beliau menyuruh saya untuk acara ini. Acara ini lihat sukses, memakan waktu 40 hari 40 malam dari panitia tadi menghasilkan atlet atau pemain-pemain terbaik domino di dapil 4 ini. Hadiahnya juga luar biasa. Saya mengapresiasi kerja panitia yang disponsori oleh. Sementara itu, Riza Delvia Rista juga menyampaikan bahwa turnamen yang digelarnya ini dapat bertahan lama dan diikuti ribuan peserta. Alhamdulillah, acaranya lancar dalam 40 hari 40 malam. Untuk para pemenang, selamat. Semoga bisa ikut pertandingan turnamen selanjutnya di turnamen lainnya. Kalau bisa ke junjung yang lebih tinggi lagi. Malam ini pembukaannya sangat ramai, seperti pembukaan biasa kemarin. Untuk wilayah Dapil 4, Jambi Timur, Jelutung dan Pasar, pelayanan. Semuanya sekitar 2.000 orang yang mendaftar. Insya Allah mereka puas dengan permainan ini, dan terima kasih untuk panitia yang selalu mensupport acara ini. Pada malam penutupan turut dilakukan penyerahan hadiah 2 unit motor NMAX untuk juara pertama, 2 unit motor Mio untuk pemenang kedua, 2 unit sepeda listrik untuk pemenang ketiga, dan 2 unit kulkas untuk pemenang keempat. Acara ditutup dengan penampilan kesenian kuda lumping dan pesta kembang api. Sandi, JEK TV melaporkan.